Saudara sekalian, kita lanjutkan diskusi kita tentang metodologi penelitian televisi dan film. Kita memasuki bagian kedua. Sejalan dengan perkembangan filsafat, metode penelitian juga mengikuti corak aliran-aliran filsafat yang sedang berkembang. Terdapat 3 kelompok aliran filsafat penelitian, yaitu pra-positivisme, positivisme, dan pasca-positivisme. Pada era pra-positivisme, seorang peneliti melihat masalah penelitian sebagai realitas alamiah. Era ini terjadi sejak perkembangan filsafat pada zaman Yunani sampai awal abad ke-19. Peneliti hanya melakukan deskripsi secara kualitatif terhadap fenomena yang diamatinya. Peneliti bersikap pasif dan hanya berfungsi sebagai pengumpul data, serta menyajikan data tanpa memberi pemaknaan atau tafsir terhadap data yang dianalisis. Pada era ini, penelitian masih bercampur dengan pemikiran-pemikiran filosofis, sehingga sulit untuk memisahkan data mana yang bersumber dari dunia empiris dan data mana yang bersumber dari dalam ide atau logika manusia. Hasil-hasil penemuan penelitian disajikan dalam bentuk narasi. Model penelitian yang sering dilakukan berupa studi kasus, analisis isi, studi kepustakaan, dan studi sejarah. Penelitian dilakukan untuk menemukan berbagai konsep atau untuk menggambarkan realitas. Tujuan penelitian adalah untuk membuat catatan peristiwa dari satu tempat sebagai dokumen agar dapat dibaca di tempat lain. Perkembangan penelitian pada era pra-positivisme sangat lambat karena penelitian biasanya dilakukan secara alamiah. Penelitian juga dilakukan hanya pada bidang-bidang sosial dengan realitas yang terjadi secara alamiah. Misalnya, penelitian tentang budaya suku-suku tertentu. Pada era positivisme, seorang peneliti melihat masalah penelitian sebagai realitas yang teramati, bersifat tunggal, dapat diklasifikasikan, memiliki sebab akibat atau determinasi, bebas nilai, relatif tetap, dan terukur. Era ini terjadi pada awal abad ke-19 sampai periode 1970-an. Dan menjadi primadona penelitian dari dekade 1940-an sampai dekade 1970-an. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif dengan logika berpikir deduktif. Jenis penelitian yang banyak dilakukan pada era ini adalah eksperimen, korelasi, atau ex post facto. Penelitian eksperimen dilakukan tidak hanya pada benda-benda alam, tetapi juga pada binatang. Penelitian yang menggunakan binatang sebagai subjek penelitian dalam bidang psikologi, kemudian ditransfer hasilnya terhadap prediksi kemampuan manusia dalam belajar. Pada era pasca-positivisme, seorang peneliti melihat masalah penelitian sebagai realitas yang bersifat holistik atau utuh, dinamis, kompleks, saling mempengaruhi, penuh makna, dan terikat nilai. Era ini dimulai pada dekade 1960-an. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan logika induktif. Tujuan penelitian adalah memahami makna realitas yang kompleks dan mengkonstruksi fenomena. Metode penelitian kualitatif menjadi pilihan utama dari dekade 1980-an sampai dekade 1990-an. Setelah periode 1990-an, pertarungan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif mengendur. Model dan jenis penelitian film dan televisi pada dasarnya tidak berbeda dengan model dan jenis-jenis penelitian sosial humaniora lainnya. Perbedaan utama terletak pada objek kajiannya, baik objek material maupun formal. Secara garis besar, penelitian ini terbagi ke dalam 2 model, yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Namun terdapat klasifikasi yang lain berdasarkan bidang, tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, analisis, dan jenis data. Pertama, berdasarkan bidang penelitian. Berdasarkan bidangnya, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga jenis penelitian, yakni penelitian akademik, profesional, dan institusional. Penelitian akademik merupakan penelitian pada bidang-bidang akademik tertentu, misalnya bidang pendidikan, kedokteran, hukum, psikologi, dan sebagainya. Penelitian bidang profesional berkaitan dengan profesi tertentu, contohnya jurnalis, dokter, guru, pengacara, psikolog, dan sebagainya. Penelitian institusional merupakan penelitian yang dilakukan pada institusi tertentu untuk mengkaji aktivitas yang dilaksanakan pada institusi tersebut. Pada bidang televisi atau film, misalnya, masalah yang berkaitan dengan pengembangan konsep-konsep pendidikan pertelevisian dan perfilman, praktik pendidikan pertelevisian dan perfilman, serta pendidikan pertelevisian dan perfilman sebagai suatu sistem adalah bagian dari bidang akademik dalam penelitian televisi dan film. Kajian tentang profesi para insan televisi dan film pada bidang televisi dan film merupakan bagian dari penelitian bidang profesional. Kajian-kajian tentang lembaga pertelevisian dan perfilman merupakan bagian dari penelitian pada bidang institusional. Kedua, berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni penelitian terapan dan penelitian murni. Penelitian terapan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya, penelitian tentang metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kualitas film atau program televisi. Penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami masalah yang diteliti secara mendalam, tidak disertai penerapan hasil penelitian. Penelitian murni bertujuan untuk mengembangkan teori, tanpa memikirkan kegunaan langsung yang bersifat praktis. Dengan demikian, penelitian murni atau dasar hanya bersangkut paut dengan penemuan dan pengembangan ilmu. Contohnya, penelitian tentang konsep penyutradaraan. Ketiga, berdasarkan metode penelitian. Metode penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan metode yang diaplikasikan, yakni penelitian survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, kebijakan atau policy research, evaluasi, sejarah, dan isi atau content analysis. Penelitian survei, yakni penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian yang bersifat relatif, distribusi dan relasi antar variabel sosiologis maupun psikologis. Misalnya, survei tentang profil pemirsa televisi di pedesaan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ex post facto, yakni penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, yang selanjutnya dirunut ke belakang untuk mengetahui berbagai faktor penyebab peristiwa tersebut. Misalnya, penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kreativitas sutradara film Indonesia pada era Orde Baru. Penelitian eksperimen, yakni penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Variabel independennya dimanipulasi oleh peneliti, misalnya penelitian tentang pengaruh game online dan tipe kepribadian mahasiswa dengan peningkatan kualitas kemampuan akademik di Universitas Jember. Penelitian naturalistik, yakni suatu metode penelitian yang sering disebut sebagai metode kualitatif, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alaminya, di mana peneliti menjadi instrumen kunci. Misalnya, penelitian tentang kedudukan host perempuan dalam industri televisi swasta nasional. Penelitian kebijakan atau policy research, yakni penelitian atau analisis yang dilakukan terhadap berbagai masalah sosial yang penting dan mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat kebijakan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, kajian tentang posisi televisi lokal dalam Undang-Undang Penyiaran Nasional. Penelitian evaluasi, yakni penelitian yang merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu upaya untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, atau produk tertentu dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Misalnya, penelitian tentang pemenuhan standar akademik pada tugas akhir mahasiswa di Universitas Jember. Penelitian sejarah, yakni penelitian yang merupakan analisis logis terhadap berbagai peristiwa yang berlangsung di masa lalu. Sumber data bisa primer, yaitu orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut, atau sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi berbagai peristiwa di masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesa data yang diperoleh, sehingga berdasarkan fakta-fakta itu dapat ditetapkan suatu kesimpulan. Misalnya, penelitian tentang sejarah perkembangan film indie di Jawa Timur. Penelitian isi atau content analysis, yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh penjelasan tentang konsep-konsep tertentu yang ada di dalam suatu teks. Di dalam penelitian film dan televisi, penelitian isi dimaksudkan untuk memahami konsep-konsep tertentu yang ada di dalam suatu karya film atau program televisi. Sebagai contoh, penelitian tentang konsep estetika filmis dalam film-film Indonesia era 1990-an. Keempat, berdasarkan tingkat eksplanasi hasil penelitian. Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta relasi antar variabel. Berdasarkan tingkat eksplanasi hasil penelitian, dikenal beberapa jenis penelitian, yakni penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau independen, baik satu variabel atau lebih, tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Misalnya, penelitian untuk mendeskripsikan gaya penyutradaraan Gari Nugroho dalam film Opera Jawa. Penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Variabel dalam penelitian ini sama dengan penelitian variabel mandiri atau dengan variabel lebih dari satu, tetapi sampel yang digunakan lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Misalnya, penelitian tentang perbandingan minat masyarakat menonton film dikaitkan dengan genre film yang diputar di bioskop. Penelitian asosiatif atau hubungan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol suatu gejala. Misalnya, pengaruh gaya film Hollywood terhadap pembentukan gaya film nasional. Kelima, berdasarkan jenis data dan analisis. Penelitian jenis ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, atau gambar. Sedangkan data kuantitatif berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Contoh penelitian kuantitatif: pengaruh penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik terhadap produktivitas bunga potong. Sedangkan contoh penelitian kualitatif: persepsi masyarakat terhadap Pilpres 2019 berdasarkan pemberitaan televisi. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti perlu membuat proposal. Melalui proposal penelitian tersebut, dapat kita ketahui gambaran awal penelitian atau tulisan karya ilmiah yang akan dikerjakan. Proposal tersebut berisi penjelasan tentang rencana kegiatan yang diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah aktual yang kita persoalkan. Selain itu, proposal juga menelaah upaya pemecahan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada pikiran kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Proposal dapat disusun berdasarkan paradigma kualitatif ataupun kuantitatif. Usulan penelitian yang juga biasa disebut research proposal atau project statement merupakan rencana penelitian yang disiapkan oleh seorang peneliti. Apabila dalam hal ini si peneliti adalah mahasiswa S1, S2, atau S3, maka hasil akhir penelitiannya akan disusun dalam bentuk skripsi atau tesis atau disertasi sebagai tugas akhir si mahasiswa yang bersangkutan sebelum memperoleh gelar sarjana atau master atau doktor di perguruan tinggi. Oleh karena itu, format dan teknik penulisan proposal penelitian cukup penting untuk dipelajari. Artinya, dengan membaca sebuah proposal penelitian, pembaca dapat mengetahui secara rinci tahap-tahap dan cara-cara yang akan ditempuh si peneliti untuk menjawab rumusan penelitiannya. Proposal penelitian tersebut disusun dengan asumsi akan dibaca oleh para pembimbing, calon subjek penelitian, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan penelitian tersebut. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat gambaran yang jelas dan rinci tentang kegiatan apa saja yang akan peneliti lakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, si peneliti harus dapat membedakan pengertian metodologi penelitian dan metode penelitian. Secara garis besar, metodologi penelitian masih bersifat konseptual atau teoritis. Sehingga, ketika dia mempelajari metodologi penelitian, dia berhadapan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan metode penelitian. Dalam hal ini, dia akan banyak mengutip pendapat para ahli dari berbagai literatur rujukan. Sementara itu, pada bagian metode penelitian, si peneliti harus menguraikan cara-cara yang akan dia lakukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dia menguraikan cara-cara yang ditempuh secara operasional, namun tetap berdasarkan dukungan teori atau pendapat pakar. Ada beberapa komponen penting yang harus tergambar dalam proposal penelitian yang sesungguhnya menggambarkan metode penelitian yang dipilih oleh si peneliti. Komponen-komponen yang dimaksud adalah, pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian penting dalam penulisan sebuah buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian ilmiah lainnya. Di dalam bagian ini, peneliti menjelaskan pentingnya masalah yang diteliti, dengan kata lain, memberi alasan mengapa masalah tersebut dipilih untuk diteliti. Setiap penelitian ilmiah harus mengemukakan suatu permasalahan. Jika suatu penelitian tidak memiliki permasalahan yang mendasar, mustahil penelitian tersebut terlaksana. Sebuah penelitian ilmiah diselenggarakan karena adanya permasalahan mendesak untuk dikaji, sehingga memperoleh temuan-temuan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam upaya memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Ketika menulis pada bagian ini, peneliti harus berfokus pada permasalahan, tidak berbelok kemana-mana atau membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Penulis harus secara sistematis mengelola gagasannya untuk mengarahkan pembaca pada pemahaman mengenai apa yang penulis inginkan. Banyak peneliti yang tergoda untuk menulis banyak hal pada bagian ini, terlalu mengobrol informasi mengenai banyak hal yang pada akhirnya justru menyesatkan pembaca. Jangan biarkan para pembaca menjadi bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya apa fokus penelitian ini? Sebelum melaksanakan penelitian, seorang peneliti harus merumuskan lebih dulu permasalahan yang berkaitan dengan penelitiannya. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah persyaratan penelitian yang memiliki bobot kelayakan serta bersifat ilmiah. Tingkat kelayakan suatu permasalahan untuk diteliti dapat ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Apakah permasalahan tersebut merupakan sebuah penelitian yang akan mengisi kekurangan literatur yang ada? Apakah permasalahan tersebut merupakan penelitian replika tetapi bertujuan mengujinya pada subjek dan tempat yang berbeda? Apakah permasalahan tersebut merupakan penelitian yang lebih luas atau lebih komprehensif dibanding penelitian terdahulu? Apakah permasalahan tersebut merupakan penelitian yang menyuarakan kelompok minoritas atau kelompok yang ditolak dalam suatu masyarakat? Apakah permasalahan tersebut merupakan penelitian yang menjadi informasi bagi hal-hal yang bersifat praktis? Suatu penelitian dikategorikan sebagai bersifat ilmiah jika memenuhi sejumlah persyaratan berikut. Permasalahan hendaknya bertalian dengan konsep-konsep pokok. Permasalahan hendaknya memperluas atau mengembangkan cara-cara menguji suatu teori. Permasalahan memberi sumbangan pada pengembangan metodologi penelitian dengan menemukan alat, teknik, atau metode baru. Permasalahan hendaknya memanfaatkan berbagai konsep, teori, atau data dan teknik dari berbagai disiplin ilmu terkait. Permasalahan hendaknya diungkapkan dalam bentuk desain yang cermat dengan uraian yang diteliti mengenai semua variabelnya serta menggunakan metode yang sesuai. Menurut Hule dan kawan-kawan, permasalahan penelitian harus memenuhi persyaratan atau kriteria Finer: visible, interesting, novel, ethical, relevant. Visible, yakni subjek penelitian, dana, waktu, alat, dan keahlian dianggap mencukupi. Interesting, yakni permasalahan yang diangkat sebagai topik penelitian hendaknya yang aktual sehingga menarik untuk diteliti. Novel, yakni permasalahan dapat bersifat membantah atau mengkonfirmasi penemuan atau penelitian terdahulu, melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan sesuatu yang baru. Ethical, yakni permasalahan penelitian hendaknya tidak bertentangan dengan etika. Relevant, yakni permasalahan penelitian memiliki relevansi dalam pemajuan pengetahuan ilmiah serta memandu penelitian lebih lanjut. Hal-hal utama yang dapat diangkat sebagai topik penelitian adalah masalah atau peluang yang didefinisikan dengan jelas, baik keluasan maupun kedalamannya. Permasalahan merupakan kesenjangan atau perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang ada di dalam kenyataan. Dengan demikian, permasalahan merupakan suatu situasi di mana fakta-fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas toleransi. Adapun peluang merupakan suatu kondisi eksternal yang menguntungkan apabila dapat dicapai melalui usaha-usaha tertentu, tetapi dapat juga secara langsung atau tidak langsung menjadi ancaman bila peluang itu dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, khususnya oleh pesaing. Secara lebih lengkap, masalah penelitian merupakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau problema, peluang, ketertarikan, keraguan atau ketidakpastian, ketiadaan, kelangkaan, kemerosotan, dan ketertinggalan. Permasalahan dalam penelitian merupakan suatu pernyataan informasi yang bersifat spesifik, yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk membantu memecahkan masalah keputusan. Ketika permasalahan atau peluang telah diketahui dengan jelas, maka sebuah riset juga mendapat gambaran yang jelas. Permasalahan yang baik memiliki sejumlah karakteristik, yakni peneliti memiliki keahlian dalam bidang yang dikaji. Tingkat kemampuan peneliti sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan. Peneliti memiliki sumber daya yang diperlukan. Peneliti telah mempertimbangkan kendala waktu, dana, dan berbagai hal lain dalam pelaksanaan penelitian. Ketika menentukan permasalahan penelitian, terdapat sejumlah pedoman yang dapat digunakan oleh para peneliti, yakni tentukan secara tentatif atau mencoba kemungkinan suatu topik, dilanjutkan dengan memilih judul penelitian. Buatlah skema interrelasi dan urutan-urutan permasalahan. Bahaslah cakupan area topik. Temukan berbagai kesulitannya, yakni pusat-pusat simpul yang harus diurai. Bacalah berbagai rujukan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Permasalahan suatu penelitian memiliki beberapa bentuk. Permasalahan tersebut dapat berasal dari fenomena, data, atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu kajian ilmiah, permasalahan penelitian terdiri atas tiga bentuk. Pertama, explanatory research atau penelitian untuk menemukan sesuatu, yakni suatu riset yang bertujuan memecahkan problema atau isu atau topik baru yang sedikit saja diketahui, sehingga ide riset sebelumnya tidak dapat diformulasi dengan baik pada tahap awal. Persoalan dapat berasal dari bagian disiplin ilmu, baik itu riset teoritis maupun riset yang empiris. Kedua, testing out research atau penelitian untuk menguji coba sesuatu, yakni suatu riset yang bertujuan menemukan batas dari generalisasi yang diusulkan sebelumnya. Pada umumnya, ini adalah riset dasar. Ketiga, problem solving research atau penelitian untuk memecahkan masalah, yakni suatu riset yang dimulai dari adanya suatu permasalahan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, si peneliti mengerahkan seluruh sumber daya intelektual untuk memecahkan permasalahan tersebut. Permasalahan harus dirumuskan secara jelas dan metode pemecahan masalah harus dapat ditemukan. Peneliti yang bekerja dengan cara ini harus menciptakan dan mengidentifikasi pemecahan masalah sebelumnya dalam setiap langkah. Ini pada umumnya melibatkan sejumlah teori dan metode multidisiplin, karena permasalahan di dunia nyata sering tidak dapat diatasi dengan langkah sederhana. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah penelitian adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dapat diteliti. Masalah penelitian film atau televisi merupakan isu-isu, kontroversi-kontroversi, atau masalah-masalah yang berkembang di sekitar dunia film atau televisi yang membutuhkan perhatian, penjelasan, penanganan, maupun penyelesaian. Sumber masalah penelitian film dan televisi antara lain masalah di dalam karya film atau program televisi, masalah penerapan teori-teori kritik film, masalah pandangan atau ideologi penulis skenario atau sutradara, masalah konsep artistik yang berbeda-beda, masalah penerapan kebijakan pengembangan industri film dan penyiaran televisi, masalah kualitas karya film atau program televisi, dan lain sebagainya. Sebelum menentukan masalah, seorang peneliti harus mengajukan pertanyaan penelitian yang antara lain menggambarkan isu, masalah, atau kontroversi apa yang ingin diteliti. Apakah isu, masalah, atau kontroversi tersebut cukup layak untuk diteliti? Apa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut? Beberapa konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu topik penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian. Topik penelitian merupakan bagian umum masalah penelitian. Masalah penelitian adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dapat diteliti. Tujuan penelitian adalah hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Pertanyaan penelitian adalah rumusan masalah penelitian, biasanya dibuat dalam bentuk kalimat tanya.